Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Saingan pusingan pertama Piala FA membabitkan pasukan Squad Project FM MSN dan juga Tok Janggut Warriors FC. Hari ini dia pengadil yang bertugas, Amir Fakri, berusia 30 tahun, mempunyai satu perkara menarik itu kita perkatakan. Jadi pasukan Tok Janggut Warriors akan memulakan saingan pada hari ini dengan Izzat Ayub sebenarnya tadi telah mengambil sepakan. Bermula separuh masa yang pertama oleh pasukan Tok Janggut Warriors. Bagaimana peluang untuk pasukan Tok Janggut Warriors? Jelas kekasaran di situ terhadap Rizwan Rosli. Yes, untuk mengambil sepakan ini Khairul Izwan. Oh, gol! Satu sepakan teras yang padu bagaikan peluru berjaya menembusi benteng Squad Project. Pada minit yang ke-18, satu angka yang Khairul Izwan Rosli, maafkan saya, berjaya memastikan jaringan sulung hadir buat Tok Janggut Warriors. Cukup kencang walaupun Nabil melakukan usaha penyelamatan, namun ia tidak cukup. Apabila bola tersebut tetap berjaya menembusi gawang. Macam lagi kelang kabut nampaknya sekarang ini untuk Squad Project. Bagaimana Ismat? Akhirnya pengadil Amir Fakri menghentikan juga permainan. Nah, peluang untuk pasukan Squad Project. Goal! Akhirnya minit yang ke-31, 32, iaitu Haikal Sahar. Mereka berjaya juga melunaskan peluang kali ini. Agak lambat Syazwan yang mungkin tertutup pandangannya ketika Haikal berjaya membocori benteng. Bola tersebut dapat melepasi benteng. Polisi Aikmal, bagaimana? Di depan meja gol, dan itu dia, berjaya menghukum kerapuhan benteng Tok Janggut dengan sekali lagi pemain jersey nombor 11, iaitu Haikal Sahar, meletakkan Squad Project di hadapan pada minit 51. Kecewa nampaknya Syazwan. Jadi selamat oleh Syazwan. Satu hantaran dari Aikmal, pemain pertahanan kiri. Glaren yang kurang kemas menerusi Haikal yang mungkin mahu mendapatkan jaringan hat-trick. Akhirnya Haikal Sahar. Haikal Sahar, ingat nama pemain itu. Satu jaringan yang pasti menjadi sebutan. Nampak sedikit teknik ataupun curling shot juga mungkin. Peluang sekali lagi, tandukkan di situ, berjaya disudahkan oleh Syamil untuk gol keempat. Meledak jaringan pertama buat dirinya dan juga yang keempat, menerusi hantaran yang cukup baik menerusi Faris Izdiham. Satu cross yang terus menemui, akan diambil oleh Faris. Baik, bagaimana sekarang ini peluang gol? Ubaidullah, pemain pertahanan yang naik ke atas, meletakkan gol kelima buat Squad Project. Nama Squad Project, kita lihat satu taktikal yang cukup menarik, tidak melepaskan cubaan. Sebaliknya satu perancangan yang sudah pun disusun rapi. Biarpun Syazwan sedang menerpa di situ untuk menutup ruang, bagaimanapun Ubaidullah tenang